Di video ini gue mau mencoba trik unik tentang senjata militer di Minecraft Pocket Edition cuy. Dan seriusan itu gokil banget. Nah bisa jadi video ini akan lebih gokil jika kalian subscribe dulu guys. Kalian-kalian subscribe ya. Daripada berjalan cek cek cing cong langsung direct ke videonya les. Oke guys, jadi yang pertama itu kita akan membuat fire sword. Nah kalian bisa lihat situ juga ada setup dimana kita akan membuat beberapa senjata TNT. Maksudnya senjata militer ya kan, yang luar biasa di Minecraft Bedrock Edition cuy. Nah jadi kita akan membuatnya di sini, lalu bahan-bahannya seperti ini, dan pertama-tama kita akan membuatnya di sini guys. Jadi kalian membutuhkan dispensernya seperti ini. Nah kalian lakuin aja seperti itu, seperti ini, dan di kanannya juga guys. Oke kayak gini cuy. Terus kalian ke belakang ya kan, kasih 2 blok di sini, 1 2 dan taruh redstone itu satu di sini guys. Dan di pinggirnya juga kasih redstone torch yang menyala kayak gini guys, menyala bangku. Dan jika kita menaruh redstone di sini maka akan jep lalu pendekin di sini. Oke, mantap ya. Langsung disco mantap ya. Nah, jika redstone-nya sudah seperti ini, nah kalian lakuin seperti ini. Kasih repeater juga di sini cuy, kemudian kasih stone block-nya di sini dan kita beri redstone-nya di sini cuy. Kemudian kalian taruh bloknya di sini juga ya kan, tutupin ya, ibaratkan kayak mengcover si dispensernya cuy. Nah kemudian kalian langsung aja beri lever di sini biar gak berisik banget dah. Nah kayak gitu kan, diem juga loh. Langkah selanjutnya kalian langsung aja bolongin 1 2 3 di sini, kemudian kasih slabnya di atas seperti ini. Nah gini, nah cakep banget dah. Dan jangan lupa kita kasih lapanya juga di sebagian seatas. Ngomong apa gue nih? Jadi tutupin aja pakai lapa ya kan, biar gak kemana-mana. Ini fungsinya bolong untuk ini guys. Kasih peluru aja guys di dispensernya ya kan. Nah kita kasih bobo, fire charge, dan ini gak kelihatan by the way. Nah di sini kan enak gitu guys, kita kasih bow juga. Alright, so sudah ya guys. Nah kemudian kita bikin tumbal biar seru ya kan. Rasakan ini epoker. Kita langsung coba ya apakah ini berhasil atau tidak. Mari kita lihat. Gila ya, anjay langsung menyerang guys. Oh my god men, gila ya, fire shotnya emang bekerja ya. Tapi ini malah kemana-mana guys, jadi kagak kena. Tapi ini gila keren banget ya. Wow, banyak totem guys. Oke guys, jadi itu dia yang pertama. Kita langsung aja lanjut ke nomor yang kedua, let's go. Oke guys, jadi yang kedua itu adalah apa itu? Robot, betul men. Nah jadi robot ini mirip-mirip dengan episode yang kemarin, but ada perbedaan dikit dan ini lumayan keren juga ya. Pertama-tama kalian langsung aja bikin kakinya dulu ya kan, seperti ini ya, sama-sama aja yang kemarin ya kan. Kita kasih 1 2 3, kaki sebelahnya lagi 1 2 3, kemudian kita kasih pistonnya juga di sini dan tambah slime block dan iron block di sini cuy. Ini kayak bikin titik. Beri slime blocknya di balikan arah ya guys, kayak gini cuy, berbalik arah sama pistonnya ya kan. Oke, kalian beri slime block di tengah-tengah kayak gini, kemudian kita kasih observernya menghadap ke bawah. Satu, kita isi satu lagi cuy, boom, dan ya kayak gitu. Oke, hancurin yang ini. Kita beri observer lagi di bagian depannya cuy, kayak gini, menghadap ke sini dan juga di sini cuy. Oke, nah kita hancurin aja yang ini guys. Jika udah seperti ini, kalian langsung aja beri slime blocknya kayak gini, kayak gini, kayak gini, dan jangan lupa sebelahnya juga ya kan, simetriskan aja. Kita beri observer di sini dan juga di sini, ditambah dispensernya juga di sini juga ya kan. Aja gila ya, robotnya udah terbentuk. Ini bukan robot ya, kayak merch kayak di film-film Atlas. Widi gila ya. Nah biar bisa nembak dispensernya ini, kita isi fire charge-nya ke bagian dispensernya ya kan. Kita bikin royal buat duduknya ya kan. Oke seperti ini, kita langsung aja duduk, dan cara penyalaannya itu tinggal bakar dispenser ini cuy. 1 2 3. Oh my god men, kenapa kita jatuh anjay. Oh my god, gila robotnya cuy, gila ya. Dan inilah merch atau robot senjata militernya, gila ya. Dan itu seharusnya Minecraft-nya berhasil cuy. Kalau misalkan kita lihat di video-video orang itu berhasil, tapi ini kenapa versi gue kagak bisa anjir. But it's not problem bro, tapi ini keren banget ya. Dan gimana menurut kalian, keren gak? So kita lanjut ke trik yang ketiga. Jadi yang ketiga ini kita akan membuat tank atau tank baja bisa menembak. Jadi pertama-tama kalian langsung aja bikin bannya atau rantainya kan. Kalau misalkan tank menggunakan apa sih, ban apa ya, rantai gitu ya kan. Tapi ya udahlah, kita bikin kayak gini aja ya. Nah kayak gini guys. Lanjut kita ke bagian atas, kita kasih slime blocknya 2 seperti ini. Nah kita kasih observernya menghadap ke sini, dan juga kita kasih pistonnya di sini cuy. Oh ya, dilanjut sama slime blocknya ke depan, kita ke arah balik. Di sini kita bikin
Lighthouse Observer sama di Sticky Piston ya, like this, dan di kirinya juga bikin kayak gini juga ya kan. Oke, dan kita ke bagian depannya untuk membuat penembakannya cuy. Oh my god, ini bakalan keren banget karena ada penembakan yang realistis sekali. Wow, dan ini lodongnya mantap. Dan langkah terakhir kita gunain tangganya di sini biar lebih estetika. Nah, kayak gitu. Oh my god, men. Iya, tanknya udah jadi ya, namun belum jalan. Oh iya, lupa guys, satu lagi. Kita belum ngisi fire chart-nya di sini, cuy. Oke, kita udah masukin, nah kan. Dan kita nyalain 3 2 1 dan yah, berhasil cuy. Oh my god, men. Gila, ini tanknya udah berhasil bisa menembak. Nembak guys, gila, gokil banget gak sih? Tapi ini gila guys, tank tempurnya itu lebih-lebih tank lagi cuy. Ngomong apa gue? So, jadi tanknya udah berhasil. So, itu dia yang ketiga. Kita langsung aja lanjut ke trik unik yang keempatnya. Let's go. Oke, jadi nomor 4 ini kita akan membuat sniper TNT. Nah, jadi TNT ini akan melesat ibaratkan sniper ya. Jadi kayak gitu spoilernya ya kan. So, jadi ini dia bahan-bahannya dan gini guys tutorialnya. Teman-teman kalian langsung aja beri dispensernya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, sebagai contoh kayak gini guys. Kita tutupin menggunakan blok kayak gini. Bikin lagi kayak gini guys. Set set. Nah, udah kayak gitu cuy. Kemudian kalian beri kayak gini guys. Satu 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 satu. Nah, kayak gitu cuy. Ibaratkan kayak tutupin atasnya, kemudian kita hancurin seperti ini dan kita beri kayak gini juga ya. Nah, kita kembali ke depan ya kan. Kita bikin kayak gini 1 2. Ini seharusnya gak kayak gini guys. Kita ganti aja sama dispensernya menghadap ke bagian bawah. Kita akan tutupin lagi menggunakan block iron ini cuy. Nah, aduh, hancurin aja dah. Oh iya, satu lagi guys. Nah, kayak gini guys. Jadi 2 ya. Kemudian kita beri redstone-nya di atas dispensernya. Kita berinya tuh kayak gini, kayak begono begitu. Kita sambungin ya kan. Okay. Wait, ini kayaknya bukan kayak gini guys. Kita taruh bloknya di sini juga dan kita kasih redstone. Nah, seperti itu lebih tepatnya ya kan. Kita kasih repeater-nya juga di bagian atas di sini cuy. Jangan lupa kita kasih redstone-nya di sini cuy. Nah, lalu kita klik-klik aja nih biar lebih delay ya kan. Delay-nya juga harus full ya. Oke, selanjutnya kita kasih button di sini. Apakah ini work? Oke, work nice. Kita berbalik ke sini lalu kita ke dalam ya kan. Untuk apa bang? Untuk mengisi dispensernya menggunakan TNT cuy. Nah, jadi kalian langsung aja masukin TNT-nya sebanyak mungkin untuk semua dispenser di sini. Oke, ini yang terakhir dan nice. Kalau udah mengisi semuanya, kita ke dalam lagi dan kita taruh airnya di sini cuy sampai keluar seperti ini. Kemudian kalian hancurin di sini, kasih pagar seperti ini dan kita kasih oak pressure flat-nya juga cuy. Dan kemungkinan ini senjatanya udah jadi cuy. Dan kita akan lihat aja seberapa OP senjata ini guys. Oke, kita lihat. Boom. Mantap. Oke. Wow. Guys, kalian lihat guys, TNT-nya melesat jauh seperti sniper guys. Gila guys, keren banget anjir. Nah, lihat guys, kecepatan guys. Oh, sampai sini ya. Mantap guys. Buat perang-perang kayak gitu guys, ini lebih OP cuy. Gila ya, ini kayak sniper banget cuy. Duar. Cepet banget cuy, gila ya. Jadi sniper TNT-nya itu real guys. Udah, kita langsung lihat di bagian itunya guys. Mari kita lihat. Mari kita lihat. Wuh, cepet banget guys. Itu dia guys, sniper TNT-nya gila keren banget. Dan so, kita langsung aja lanjut yang terakhir guys. Oke guys, jadi yang terakhir ini kita akan bentar. Kita di mana guys? Oh iya guys, kita di desert cuy. Nah guys, jadi kita akan membuat pesawat tempur yang bisa menembak dua arah cuy. Nah, itu kan ada desert temple ya kan. Jadi gue mau uji testing kepada bangunan itu untuk diledakin cuy. Kita langsung aja bikin pesawatnya guys di sini cuy. Ya cuy, dan ini dia bahan-bahannya. Nah, jadi pertama-tama kalian langsung aja bikin kayak gini guys, menara slime block ya, hancurin aja cuy. Nah, kalau udah ada slime block satu blok di sini guys, kalian langsung aja tambahin dua seperti ini. Taruh observernya seperti ini, dispenser kita ke belakang dan juga kita kasih observernya di sini juga ya kan, dan sticky piston jangan lupa sebelahnya lagi. Observer, sticky piston di sini guys, salah. Dan kita bikin sayapnya 1 2 3 dan di pinggirnya juga 1 2 3, kasih ginian dan juga di sini. Dan setelah itu kita kasih slime blocknya seperti ini, seperti ini, dan kita kasih block iron seperti ini dan hancurin aja, ganti sama observer
Viper dan Sticky Piston. Ya gue salah mulu dan ngomong. Kemudian kita beri slime blocknya. Mantap, block iron ya guys. Dan kita kasih slime tangga. Slime tangga, what the fuck, maksudnya tangga quartz guys. Waduh, salah mulu dah. Oke, dan kita akan bikin alat tembaknya menggunakan observer dan dispenser. Dan juga di sebelahnya lagi. Nah kayak gitu. Kemudian kita beri TNT cuy, sama yang ini cuy. Nah, dan di depannya juga kita kasih fire chart guys. Nah, jadi pesawat ini bisa dua arah nembaknya ya kan. Dan kita langsung aja nyalain caranya untuk menghancurkan block iron yang di belakang cuy. Nah, kayak gini. 3, 2, 1, hancurin. Dan ini dia pesawat dua arah menembaknya guys. Gila guys, sampai ngeprem-ngeprem apa gue guys. Waduh, waduh guys, gila saking dahsyatnya ya. Wanjay, gila, keren banget ini guys pesawatnya ya. Walah, wah, rip HP gue guys. Help, sampai ngeleng anjay. Dan kita lihat desert temple-nya apakah hancur atau tidak. Mari kita lihat guys. Sampai rontok gak tuh, gila gila gila. Mari kita saksikan bersama-sama. Ada kejadian pengeboman massal ya, mantap. Sampai dalam-dalamnya juga ya. Guys, jadi itu dia pesawat tempur yang luar biasa brutalnya ya kan. Dan jangan lupa untuk subscribe.